negara Pak ini akan sukses itu terkait juga dengan naturalisasi pas gitu. Oh iya, betul, betul. Itu memang kita memperhitungkan itu. Kan kita tahu waktu di Filipina kita bagaimana berhadapan dengan timnas Filipina, jauh kalah. Saya dengan Pak Okto ini menyaksikan langsung di kegiatan itu, tapi sekarang itu terbalik ya. Memang peran dari para pemain naturalisasi juga kontribusinya sangat besar. Tetapi sekali lagi naturalisasi kita akan lakukan secara hati-hati. Pemanfaatan buat tim nasional dan itu sebenarnya itu untuk jangka pendek. Jangka panjang tetap kita harus mengandalkan pembinaan. Oh iya, dukungannya sampai pemerintah membangun apa namanya hall itu, jangan ditanya deh kalau bukan pemerintah dari awal sampai ini ya pemerintah semua yang dukung. Dan tanya dong ketua NOC, capek saya. Oke. Karena hari ini kita menjemput basket, jadi peringkat tiga rasanya kayak peringkat satu. Jadi kemenangan basket ini betul-betul menjadi euforia yang luar biasa untuk kita semua. Sama seperti ketika tim polo air waktu menang lawan tim polo air Singapura di Filipina. Ini setelah 31 tahun, akhirnya tim basket Filipina bisa dikalahkan oleh tim basket Indonesia. Jadi euforia ini kita rasakan semua, masyarakat Indonesia sangat bergembira dan ini adalah momentum kita menyambut baik itu FIBA Asia maupun FIBA Dunia. Jadi saya lihat dari kesiapan para atlet, saya yakini seperti yang Pak Menteri tadi sampaikan bahwa Indonesia siap untuk jadi tuan rumah dan bertanding di kejuaraan dunia basket. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.